Hanya satu kata saja, diampuni dosa-dosa, rizki melimpah ruah, mengalahkan acara pengampunan dosa atau penepusan dosa di dalam agama Nasrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala illa amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tahukah kita bahwa di dalam syariat agama Islam itu sangat sungguh luar biasa. Ada satu kata saja tetapi mampu menyebabkan diampuni dosa-dosa. Jika dosa-dosa sudah diampuni maka hati menjadi bersih akibatnya rizki akan melimpah ruah, urusan akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini mengalahkan acara penebusan dosa di dalam tradisi agama Nasrani. Di dalam agama Nasrani itu kan ada penebusan dosa atau pengampunan dosa dengan ritual ini dan itu. Seolah-olah paling hebat begitu kan. Sehingga banyak orang awam yang kepingin kepincut di dalam agama Nasrani kan ada penembusan dosa, ada pengampunan dosa. Lah, di dalam agama Islam banyak sekali. Banyak sekali media-media, amal ibadah, doa-doa, ucapan, dan seterusnya. Yang bisa mengampuni dosa-dosa. Bahkan ada satu kata saja. Hanya satu kata. Tetapi mampu menyebabkan dosa-dosa diampuni. Menyebabkan rizki melimpah ruah. Ini sungguh luar biasa. Hadisnya sahih, dalilnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-Imam, idza qala apabila telah berkata atau membaca al imamu oleh imam imam solat ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu maka ucapkan oleh kalian kata Rasulullah amin begitu hanya amin saja amin saja faman wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi yang artinya Faman lalu siapa saja Barang siapa Wafako yang bertepatan Yang bersesuaian Yang beparengan Kauluhu oleh ucapannya diaman Kaulal malaikati Pada ucapannya malaikat Gufiro Maka akan diampuni Lahu baginya diaman Ma terhadap segala sesuatu terhadap apa saja dama yang telah terdahulu oleh dia ma dari dosanya dia man jadi hanya ucapan amin setelah mendengar bacaan sang imam yaitu tatkala imam selesai membaca ayat yang terakhir dari surat al-fatihah ghairil <tuh> maghdubi alaihim makmum bareng-bareng amin wah begitu luar biasa bareng dengan ucapannya malaikat Akhrajo al-Bukhariyu akhraja telah mengeluarkan hubadah hadis al-Bukhariyu oleh Imam Bukhari nomor hadis 4475 wa muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 410 wa filafdin, dan yaitu tetap di dalam suatu lafad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza amana al imam apabila telah amin al imam oleh imam maksudnya imam amin fa aminu maka aminlah oleh kalian fa innahum man wafaqa ta minhu ta'min al malaikati ghufir lahum ma min dzambih karena sesungguhnya barang siapa yang aminnya itu bertapatan bersamaan dengan aminnya malaikat maka diampuni baginya terhadap segala sesuatu yang terdahulu dari dosa-dosanya. Wa qala dan telah berkata oleh Imam Ibnu Syihab wa kana Rasulullah sallallahu alaihi dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu membaca amin. Ini jangan pelit ya. Kadang-kadang nih imamnya sudah membaca waladhalin imamnya semangat masa makmumnya amin amin ini jamaah model apa ini cap apa ini tinggal baca amin bareng-bareng aja kok males oleh sebab itu setelah mendengar keterangan video ini Semoga semuanya menjadi aminnya semangat bareng Karena ucapan amin itu menjengkelkan orang-orang kafir kata Rasulullah dan menyebabkan dosa-dosa diampuni. Kemudian kalau sudah diampuni dosa-dosanya, maka rizkinya akan lancar begitu. Jangan pelit, makmum kok enggak nurut imam. Imam sudah walau makmumnya amin, begitu aja. Lah, makmum kok pelitnya kayak begitu, masya Allah. Oleh sebab itulah, mari setelah mendengar video ini, kalau imam membaca walau Ucapkan amin secara bareng-bareng serentak Barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat Maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu Akhrujah al-Bukhari Akhrujah bukhari Hupada hadis al-Bukhari Lumen Bukhari Nomor hadis 780 Dan oleh imam muslim Nomor hadis yang sama Yaitu 410 Kemudian bagaimana sih membaca amin yang benar? Bacaan amin yang benar Itu adalah a panjang Mi-nya panjang Mi-nya panjang Amin. Amin ismu fi'li amrin. Amin adalah isim fi'il amar. Maknahu, maknanya amin. Istajib ya Allah. Istajib kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah oleh engkau ya Allah. Hanya amin saja. Maknanya istajib ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Qala al-imamu an-nawawi rahimahullah ta'ala fil adhkar Telah berkata oleh imam an-nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab al adhkar Wa fihi arba'u dan yaitu tetap di dalam Lafat amin arba'u lughatin bermula empat bahasa. Afsahuhunna wa asyharuhunna amin bil wa Yang paling fasih dan paling masyhur yaitu amin, a-nya panjang, mi-nya panjang, amin tanpa tasydid. Panjang dan ringan tanpa tasydid. Wa dan yang kedua bil qasri wa takhfifi yaitu dengan pendek dan ringan tanpa tasydid yaitu amin. Amin. Boleh. Wasali satu yang ketiga bil imalati yaitu dengan miring, amin miring imalah. Warabi dan dengan yang keempat bil mati watas yaitu dengan panjang dan tasdid, Emm Am, gitu, amin semuanya benar. Tapi yang paling fasih dan paling masyur adalah yang amin. A-nya panjang, mi-nya panjang tanpa tasdid. Demikian semoga manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Wallahu taala a'lamu biswab.